Jemput masuk. Pesan penguin asam pedas. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kuda lok asam pedas. Tak ada juga. Apa yang ada? Ikan pari-pari. Ush. Okey, sekarang lu hantar gua nak sekarang. Eh? Okey. Ah, itu dia. Ah, kalau anda nak tahu kenapa lu gua-gua ni, ah, anda kena tahu pasal kita nak mengangkat budaya, nak mengekalkan tradisi yang patut kita jaga. Kenapa? Ini ada dalam jemput masa. Pakai baju ganti langsung. Gangster. Okey. Wah. Lu sama-sama naik. Baba. Lu dengan gua sama-sama naik. Ha. Turun. Hey, hey, tinggi hey. Sangat tu. Hey. Gua dengan lu. Apa-apa gua lu ni. Lu bising ah. Oi, hey. Abang lu mungkin bising. Eh, hey, tugas korang ni kan buat air. Tengok abang lu buat air. Tak, kita orang nak ni try apa? Lorat baba nyonya. Lu gua sama-sama naik. Ui, ini kalau jiran-jiran tengok semua ni tak elok, lugu-lugu apa ni. Kalau tak pandai guna bahasa lugu, jangan panggil. Kalau tak tahu, ni Alu akan panggil orang yang tahu pasal Baba Nyonya ni. Pasal Baba Nyonya? Ya. Kalau dia masuk, satu Melaka gegau. Ui. Ha, satu nama dia gegau, bukan gegar, gegau. Ha, kita panggil dia. Ini dia tetamu untuk minggu ini dalam jemput masuk. Wan Gegar! Bawa sikit. Asam pedas. Bawa asam pedas. Minta apa nak tanya sikit? Ni, ha? Mana gangster yang cakap lugu-lugu tu? Ah, ni. Adik-adik saya ni. Dia tak tahu guna batu kan? Betul ke tadi tu? Yang tadi tu salah tu. Salah. Eh, kita duduk. Duduk. Macam nak berteater pula kita berdiri kan? Alhamdulillah. Oh, situ kan? Situ kan? Minta maaf. Biasa duduk bawah. Sebab orang Melaka ni jarang duduk kat sini. Oh, maksudlah. Sopan. Pancur air lah. Pancur air ni? Haa. Eh, apa dia? Pancur air juga? Eh, takkan lalu nak pakai macam ni juga. Haa, ambil tukar lain. Itu dah dia. Adik lah ni. Haa, itu adik. Haa, itu acik tu. Haa, itu adik-adik kita lah. Minta maaf lah. Minta maaf lagi sekali lah. Dah salam dua kali. Dua kali. Tiga lah senang. Cukupkan syarat tiga. Okey, Wan. Macam Wan sendiri pun, kita cakap tentang Baba Nyonya ni. Memang Wan tahu Baba Nyonya ni sejak bila lagi? Heh. Saya tahu Baba Nyonya ni sejak daripada kecil ni. Oh, daripada kecil. Ha, nak tahu tak Baba Nyonya ni memang sangat popular. Nak dekat negeri Melaka. Eh, ini piring je, piring. Mana air? Air mana? Allah. Lambat pula. Kita kena bersabar dan tenang. Okey, maksudnya daripada kecil kan, daripada kecil. Daripada kecil. Dan Baba Nyonya ni, kebanyakan ialah yang paling top. Dah kenapa pula dibuat teh tarik tu? Itu air TO bukan teh tarik. Ini kuih kita. Nasib baik, cantik. Cantik. Ini yang bongsu lah. Ini yang paling bongsu lah. Acik dia. Oh, kita tarik lagi. Cerita pasal apa-apa ni, cerita pasal Minang ni. Pasal Minang boleh. Ada ciri-ciri juga. Apa-apa Nyonya tadi? Apa-apa Nyonya ni dan tahu pada kau, Cik. Kebanyakan Baba Nyonya ni, dia sangat popular dekat negeri Melaka. Memanglah. Di negeri yang selat lah. Contohnya macam Penang. Okey.
Singapura. Ada juga. Ada luar negara pun ada. Oh, ada. Thailand. Tapi orang lebih tahu di Melaka. Di Melaka. Punyalah popular baba nyonya ni. Tak tahu tak, baba ni kebanyakan sekarang ni masyarakat zaman kini, budak-budak muda zaman sekarang, gunakan perkataan nama tu untuk buka perniagaan. Ui, baguslah. Ha, betul. Ha, makin popular lah. Betul. Baba nyonya ni. Ha, saya pergi tengok. Banyak baba shop kat luar sana. Betul lah. Itu baba shop. Ha? Bukan baba, barber shop. Oh, bukan eh? Bukan. Tak ada kena-mengena. Nyanyi dah bunyi. Oh, nyanyi bunyi. Oh, nak bunyi baba nyonya tu lah. Salah lah tu. Salah lah tu. Baba ni makna peranakan. Oh, baba tu peranakan. Baba peranak? Bukan, baba tu peranakan. Oh, baba peranakan. Peranakan jatuh? Bukan, jantung tak ada beranak. Jantung dekat sini. Otak dengan muka tak sama eh. Tak sinkronis lah. Tak apa, dia orang nak belajar. Dia orang nak belajar. Tak apa. Abang tak marah. Yang nyonya pula, nyonya apa maksud nyonya? Nyonya ni untuk orang perempuan. Oh, nyonya perempuan. Ha, contohnya, baba dan nyonya ni dapat anak dipanggil Nona. Dapat anak, Nona. Baba nyonya, Nona. Mak nyonya, anak Nona. Mak nyonya anak Nona. Jangan sengau. Biasa je. Baba nyonya Nona. Mama nyonya Nona. Bukan. Susah nak belajar semua. Dia ni banyak botol yang tahu. Jadi baba nyonya Nona. Tak apa. Kita akan panggil orang yang lebih tahu, lebih arif tentang baba nyonya ni. Ada tetamu lain, mungkin orang pernah kenal. Tapi sekarang ni kita nak berhenti dah seketika. Masih lagi dalam Jemput Masuk. Okey, kita dalam segmen bakat spontan, di mana dalam segmen ni kita akan saksikan bakat-bakat orang awam secara spontan. Rahmah, tak payah dating lagi dengan si Rahman ni. Mari. Jadi untuk episod ni, tradisi baba dan nyonya. Jadi persembahkan tarian baba dan nyonya secara spontan. Kilalilala baba, kilalilala nyonya, kucuklah pisang si bunga rampe. Kilalilala baba, kilalilala nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan puan tua. Oh, itu dia Viti tadi. Oh, macam mana tu kan? Setiap kali keluar tu bawa payung. Macam mana Wan? Kalau baba nyonya ni memang tak kena hujan lah santai bawa payung. Dia sebenarnya memang dia punya orang kata trademark dia orang lah. Itu kioki tadi tu. Kalau yang betul-betul tu dia bawa kanopi. Oh, dia bawa kanopi? Kanopi dia pegang. Dia pegang gitu besar itu. Oh, itu yang profesional lah. Itu yang profesional. Yang bau-bau bawa payung lah. Yang tadi tu perosak. Perosak. Okey. Tak apa, kita akan macam biasa tadi saya dah bagi tahu. Mungkin ada orang lagi yang boleh terangkan dengan secara jelas ni. Lagi bagus. Kita jemput dia melakor ni. Untuk jemput masuk kali ni, kita undang kita punya penggiat seni baba nyonya dan dia seni baba nyonya. Kita tampilkan dan jemput masuk ini dia. Syahmiro dan Adia. Saja tak apa banyak. Baik kan? Okey, silakan duduk. Syahmirul. Ini dia Syahmirul, tepuk sikit. Maksudnya kalau Syahmirul baba nyonya? Tidak, saya bukanlah berasal ada keturunan baba nyonya. Ada keturunan? Ada rasa sikit. Ada sikit tu, ada air. Kamsia bukan Kamsia. Nanti. Kamsia dah lama tak ada meninggal dah dia. Bukan. Itu orang lain. Dalam bahasa baba nyonya tu ada terima kasih. Oh, ingat kan dia aku Kamsia. Sudah lama meninggal dah. Nama maksudnya Kamsia. Kamsia. Macam Syah sendiri ada keturunan baba nyonya. Jadi nak mengekalkan tu. Sampai sekarang Syah pun nak kena belajar satu yang baru kan? Macam mana?
Okey, bagi saya cara untuk kita melestarikan budaya Baba Nyonya ni adalah dengan kita aplikasikan ataupun cari something yang dekat dengan masyarakat zaman sekarang. Sebagai contoh, ada satu inisiatif yang Ari ada buat. Kita telah buat festival Baba Nyonya. Oh, ada festival? Ya, yes, tahun lepas dan kita telah tak jemput pun lah. Okey, tak apa, nanti nak kena so, datang. Kita mengangkat elemen-elemen budaya Baba Nyonya dari segi makanan, pemain tradisi, pakaian dan juga muzik. Okey, macam Ari dan juga Syah, Wan, kita tengok, tahulah sikit Baba Nyonya kan. Kita nak tengok apa lagi cabaran selepas ni. Saya nak bagi cabaran. Ada kejutan. Nak tengok apa hebat kita hebat kan. Okey, teruskan menonton. Masih lagi dalam Jemput Masa. Kita dah masuk, ini dia cabaran permainan tema. Yeay! Yeah. Okey. Sebenarnya kumpulan kita bagi ni adalah kumpulan ini dia Baba. Tepuk sikit, tepuk. Baba. Dan kumpulan Nyonya. Tak apalah. Tak apa. Sebab apa kita bagi dua kumpulan? Kerana kita nak buat situasi yang mana ini adalah rombongan nak masuk meminang anak. Kak Cik. Ya, Angah jadi-jadi macam ayah lah. Jadi Baba, Baba. Baba. Nak bagi ke anak tak minang. Okey, kita sabar. Belum lagi. Tak masuk minang dah. Dah macam dah setuju pula. Jadi dua kerat pantun saja kita nak. Okey, contohnya ini akan bagi dan keluarga akan membalas. Okey, boleh ya? Tapi dengan dialek Baba Nyonya. Luar nak minang. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau dah bersedia. Okey, kita mulakan dari sekarang. Silakan. Ayam cantik milik Cik Nyonya. Wah, mana cantik? Ada selapunya? Okey. Tikar mengkuang di rumah Nyonya. Kebetulan adik saya belum berpunya. Wah, hebat. Okey. Okey, Isha. Badak sumbu dari Kenya. Jangan libatkan dia. Kau masuk ke badak pantun. Ya, tak apa, itu pantun, tak apa. Tak apa, duduk pantun lah. Oh, bukanlah. Pantun lah. Badak sumbu dari Kenya. Okay. Lu punya anak siapa nama? Jawab. Ini macam lagi hancur ni. Kupu-kupu, ramah-ramah. Nama saya Nyonya. Kupu-kupu ramah-ramah Nyonya. Macam mana? Tak apalah, kita terima. Tak boleh. Okey. Silakan. Ari. Okey. Pucuk paku, pucuk kelapa. Kalau belum berpunya, berapa maharnya? Tak sangka ada orang nak meminang. Nama pun tak tahu nak masuk minang. Okey. Balik. Rumah bersepah, perlu disapu. Berapa yang mampu? Okey. Bawa motor sampai Peringgit. RM3? 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 Ada tau. Bukannya cekedis ke nak beli gula-gula. RM3? Tengok dia mana sebetulnya gula mah RM3. Diskaun. Okey, silakan. Tangkap memerang di dalam sungai. Kenapa ditangkap memerang tu? Itu bukan bangsat. Itu penerangan. Jawab. Okey, silakan. Baju Baba kotak-kotak. Muka cantik, pandai masak tak? Tak apa, kita tak tahu pandai masak ke tak masak. Kita tak tahu siapa yang juara untuk tema kali ini. Kita tanya penonton. Boleh tak penonton? Okey. Kalau anda menyokong kumpulan Nyonya Jerit, ya. Iyalah, tadi siapa punya apa memerang lah. Apa mana orang nak ni? Tengok. Lepas ni pula, orang tak tahu. Okey, siapa sokong kumpulan Baba Jerit? Ya! Jadi kita dah tahu untuk cabaran pemenang tema ni dimenangi oleh kumpulan Baba. Jangan risau kumpulan Nyonya. Kita ada satu lagi permainan atau apa dia. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Masih lagi dalam Jemput Masa. Sekarang kita dah berada dalam cabaran permainan tradisional. Tepuk sikit. Ini permainan yang paling susah. Sekarang ini, dua kumpulan kita kembalikan balik. Ini kumpulan Baba. Tepukkan untuk Baba. Dan kumpulan Nyonya.
Okey. Kita mulakan dengan kumpulan bawah. Nyonya, silakan. Kalau dah sudah bersedia, kita mulakan dari sekarang. Ya. Alah, setakat babah ni bukan boleh buat apa sangat. Kau salah. Dia ambil satu. Kau dulu. Ini tak dapat. Mana power? Tak dapat. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Wah. Batu nak main dengan batu. Minta maaf Wan, kenapa macam tu Wan di tengah-tengah tu? Susah nak mengangkat tu, okey. Wan, hati-hati Wan. Okey. Jauh sangat tu. Oh, gempa bumi tu. Okey, lagi-lagi. Apa dia? Apa dia? Main tipu pun tak kena. Tak dapat. Okey, kita ke kumpulan Nyonya. Tengok. Okey. Kumpulan Nyonya. Okey. Kamu dulu. Ini dia wakil. Turun. Terbaik. Jangan bergerak. Okey. Untuk mendapatkan markah, okey, cubang. Macam mana? Itu tak apa, bolehlah. Okey, ada 6 tadi ya. 6. Cepat. Untuk menaikkan, memartabatkan permainan tradisional ni. Seronok. Kita borak lagi. Ya, jom kita borak lagi. Silakan. Silakan. Itu keceriaan dalam rumah. Dah sikit je. Ceria sikit. Itu dah lain macam mengilai pula tu. Okey, dalam rumah ni biasalah kan kita nak tanya lagi pasal budaya kan. Kita dah tengok di seronok, kita ada abang-abang nyonya macam ada berpantun. Saya nak tanya sayang Ari pula. Maksudnya Ari sayang kalau kita tak jaga budaya abang-abang nyonya ni. Itu ayat dia sebenarnya. Macam mana? Tersalah juga. Jadi, macam mana? Sangat sayang kalau kita tak jaga budaya. Oh, bukan itu ayat tadi. Okey. Nanti sebelah sini, okey? Sangat sayang kalau kita tak jaga budaya kita ni sebab semakin lama dia akan hilang kalau kita tak jaga dan tak ada siapa yang akan amalkan lagi lah. So untuk masyarakat muda, golongan-golongan yang
baru mengenal budaya Baba Nyonya tu, cubalah terapkan, cubalah amalkan, especially makanan, pakaian. Sebab kita tak perlulah tunggu hari raya ataupun majlis perkahwinan untuk mengenakan kebaya. Kita boleh saja pakai hari-hari. Hari-hari. Ya. Hari raya. Betul. Okay. Hari-hari, betul. Kena pandai menari juga. Kalau pandai menari, kita minta tolong juga. Ari dengan Syah mengajar kami semua, satu boleh, keluarga ni, untuk menari tarian Baba Nyonya. Boleh? Boleh. Jom kita saksikan. Sikit je lembut.